So macam tu je, dia nimble. Jadi tak ada masalah pun nak bawa, simple-simple macam ni je. Ha, macam ni kan. So kalau macam ni, break, dia mati, lepas tu pulas balik. Lepas tu dia jalan. Assalamualaikum dan welcome back to my channel. So hari ni kita nak test ride Suzuki Avani 125. So macam ni lah, tak payah nak pulas-pulas gear. Macam ni lah dia kan, so tak payah nak tukar-tukar, tak payah nak tarik clutch. Jadi kita santai je. So ni member tengah bawa Jigsaw 250 versi naked punya. So santai je. Jadi nimble sebelah tangan, belak depan, ni belak belakang. Oh ni tim-tim Volkswagen Arteon. So kita ikut route lah. Okay, jadi tanpa membuang masa lah, alright, kita cerita sedikit lah tentang Avani 125 ni. Okay, so ada punya side mirror dia macam ni lah. Side mirror biasa je. So macam ni, tukar sikit apa nampak belakang tu. Kemudian dia punya pedometer dia TFT macam ni. And then dia punya throttle response dia pun not bad, sedap. Throttle response dia pun sedap. Oi, sedap kan. Jangan offshoot. So macam tu je, dia nimble. Nimble. Jadi tak ada masalah pun nak bawa, simple-simple macam ni je. Kemudian dia ada eco. Dia eco kat sini. Dia ada lampu tinggi, lampu rendah. Jadi skuter ni dia tak sama tau macam motor-motor kapcai ke apa ke. Sebab kalau kapcai dia ada gear, jadi korang boleh drop gear dia untuk bagi dia engine braking. Motor ni tak ada engine braking guys, jadi kau kena agak-agak macam mana kau nak brake. Contoh macam ni. So kau kena ni brake depan, ni brake belakang. Jadi kau tak boleh nak overshoot. So ni main corner. Santai lah main corner. Tapi jangan kena sangat lah. Macam tu lah guys. Brother ni bawa motor Suzuki Adventure 250, tak sedap. Dia flat foot je, tak payah terjengkit-jengkit. So sedap lah macam ni. Santai. Ini memang sesuai lah kalau nak beli kan, buat pergi kerja yang tak long distance. Eco. Tapi dia CVT lah, pakai belting. Motor ni bukan tu laju. Aku pula satu tangan dia ni. Saya santai, lelak. Nampak motor-motor naked, motor-motor fairing. Itu memang dia tu, dia punya kata apa, karakter dia. Motor Avani ni bukan motor yang kau kena cari top speed. Dia santai, layan. Ini kalau buka visor pun sedap. Macam ni lah. Ni aku buka visor lah ni. Layan. Nampak bawah 50. Santai. Kita try laju dia apa. Boleh lah 80. 80 boleh lah. Tak payah nak laju lah. 125 dah laju apa. Sebab nak main corner dia pun bukan macam motor yang ada gear. Jadi kau kena brake belakang, brake depan sikit, brake belakang, brake depan sikit. Kau tak boleh nak brake depan terus. Tak boleh brake depan, bahaya. So macam ni lah, santai dalam maps. So ni kira bersiar-siar jugalah dalam maps. Okay guys, so untuk Avanis ni, harga dia nanti aku akan letak dekat bawah ni. Okay, harga dia. So dia punya throttle dia, lagi sekali aku cakap, memang sedap. Okay, jadi kita kena slow down, kena tunggu yang belakang. Okay, motor ni sesuai untuk travel, short travel lah. Mana yang kerja-kerja yang jarak lebih kurang bawah pada 50 km kot. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak dapat nak agak lah dia punya tu berapa.
Right, so kita nak pulang balik motor ni memang santai sesuai kepada suri rumah yang nak beli untuk ambil anak sekolah ke, pergi ke kedai membeli barang dapur ke, ataupun pada suami yang nak pergi kerja untuk mengelakkan jam. Untuk budak-budak sekolah pun boleh ni, bawah 150 kan. Lagi sekali test ride. Kali ini Suzuki Berkman Street EX 125. So dia ada alpha. Jadi kalau berhenti ni dia mati enjin. Jadi kita tarik dia ke apa, throttle, dia terus hidup balik. Ah, macam itulah dia guys. Sangat-sangat senang. Jadi dia ada eco dan dia ada alpha system. Di mana kalau berhenti kat traffic light, dia akan mati enjin. Kemudian bila kita tarik throttle atau pulas throttle, dia akan hidupkan balik enjin. Okay, so ni dia grouping, test ride Suzuki. Dia punya seat dia lebar dari Avenir 125 lah. Dia lagi lebar. Kemudian dia punya windshield pun besar sikit kat sini. Total respon pun sedap. Dari depan, okey, dari belakang, okey. Okey, untuk Avenis, okey. Okey, untuk Berkman Street EX ni dia lagi sedap sikitlah daripada Avenis. Avenis tu untuk untuk ibu ataupun para-para isteri ataupun apa, kira suri rumah lah. Dia untuk pergi ke pasar ke ambil anak ke, memang sesuai lah dekat situ ambil Avenis kan. Macam ni dia Berkman ni dia besar sikit, dia punya seat dia lebar. Jadi dia sedap untuk middle range distance. Dia tak long lah. Aku tak berani nak cakap long. Jadi kan kalau aku cakap long, korang cakap, "Wih, aku dah try motor Berkman ni, tapi dah pergi jauh dah. Contoh daripada KL pergi ke Kedah, straight sikit buntut." Tak nak macam tu kan. Jadi untuk harga jualan dia, nanti aku akan letak kat bawah ni. Harga jualan dia letak kat bawah ni. Okey, dia punya panel meter dia kat depan ni kira okey lah. Dia pakai TFT. Pakai TFT macam ni kan, panel meter TFT. Ni side mirror dia, kau boleh nampak lah. Ni berada Marshall kat belakang, menjaga test ride kita. So ni brake dia, brake dekat bokol. Up, gitu. So motor ni simple je, ada dua position untuk korang letak kaki lah. Satu macam ni, straight ke bawah je, 90 degree lebih kurang macam tu. So ni dia ke depan. Tapi kaki aku pendek, jadi macam tak sesuai sangat lah. So nak corner kita ke sini lah. Macam ni. Alright. Tapi motor ni memang simple lah, santai. Pulas jalan. Memang sesuai lah untuk middle range distance. Siapa yang kerja travel lebih pada 50 km, lebih kurang dah 80 km lah. Senang cerita kan, 80 km. 80 km, 90 km boleh lah sikit-sikit kan. Kalau beli motor ni memang sesuai lah bawa pergi beli barang-barang dapur. Nak pergi ke apa, surau ke, masjid ke, macam ni kan. So kalau macam ni, brake dia mati, lepas tu pulas balik, lepas tu dia jalan. Jadi sistem dia yang mengatakan apa, alpha system ni, memang sangat-sangat apa orang kata apa, berbaloi lah. Senang memang kata berbaloi lah. Jadi bila kita dekat traffic light kan, jadi macam lama menunggu, dia save kau punya fuel consumption. So ni tak ada traction control, so memang gesek-gesek lah kat belakang. Tayar belakang dia bergesek sikit. Alright, so kita dah sampai dah dekat Suzuki booth.
Okay guys, so ini dia Bugman Street EX. Aku rasa itu saja untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum.